Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita kedatangan servisan setrikaan nih dari tetangga warung samping. Katanya dicolokin konslet. Kita langsung cek aja ya. Kita langsung bongkar aja. Katanya udah dibenerin sama dia, tapi masih konslet aja. Kita cobain aja ya, langsung bongkar. Karena ini plastikan itu jenisnya mekanik ya, cuman hanya mekanik, beda dengan elektronik yang lain. Kita langsung bongkar aja. Kita langsung cek ini kenapa dia kira-kira konsletnya. Katanya sih bekas jatuh, udah jatuh berapa kali katanya. Konslet dipakai terus suara tuk gitu, terus keluar api katanya. Kita coba saja bongkar. Bekas terbakar bagian sini nih, kelihatan nggak ya? Nah, ini dia, jelas aja dia konslet ya. Ini kan sumber, ini sumber nih, pasang netral AC 20 volt, kalau nyatu dia langsung konslet. Ini dia, ini ada bekasnya juga. Mungkin gini. Oh, dia ketarik ini masangnya terlalu. Jadi gini tuh, mentok. Mungkin dibenerin ketarik kabelnya ini. Terus dikencengin sama dia, jadi konslet. Ini supaya nggak konslet lagi, kita bikin safety aja ya. Kita bungkus ini, tapi yang anti panas bungkusannya. Yang anti panas pakai bekas apa ya? Nah, pakai ini nih, anti panas nih. Kiranya kita sekira pas saja. Nah, kita pastiin dulu ya, dia ini masih hidup apa enggak. Kita cek ininya, ukuran kali satu. Kali satu ininya ya, kali satu ohm. Cek sini. Oke, ada nih. Kita coba cabut lampu. Siapa tahu itu tahanan lampu. Nah, kita coba cabut. Kita cek elemennya. Oke, ini. Sini. Oke. Berarti ini hidupnya.
listrikannya hidup, cuman ininya aja kali ini ketarik. Ini ketarik dia. Jadi kita lempangin dulu nih teman. Hati-hati kalau bengkok-bengkokin ini, hati-hati bagian sini copot nih, karena sini cuma last spot aja dia. Kita bungkus saja nih, secukupnya aja ya. Sekiranya segini-segini. Atau ini kita sobekin aja nih. Coba kita seberapa dulu kita cek. Oh, sini mentok, berarti dia segini cukup. Berarti ini bagi dua aja panjangan. Ini kepanjangan. Panjangan malah ribet. Pasang sini. Oh, masih kepanjangan ini. Apa nah, sini aja. Ini coba tak aman ini Maya. Aman. Jangan sampai sini, kalau sampai sini ntar takutnya nggak bisa masuk sini. Coba kita tes nih. Nah, oke nih, bisa. Oke, dia kayak ketarik gini dia. Cuma itu dia. Di konslet. Oke.
sakitnya gak pas sama abangnya. Kita bikinin sakti aja supaya nanti kalau seandainya dia ganti kabel sendiri atau apa namanya bongkar-bongkar lagi sendiri, jadi udah langsung aman ya, gak perlu dia datang tukang servis lagi atau ke bengkel lagi juga bisa dia. Jadi aman buat ke konsumennya dia. Jadi sendiri ya, ini sendiri. Karena kalau cuma ganti kabel doang aja, cuma buka baut aja ya. Cuma buka baut, pasang lagi, udah. Ini kita agak tinggiin. Jadi kita setting. Boleh juga di sini dipotong sama teman biar lebih aman lagi, nggak bakalan kena jadinya. Ini juga udah cukup ya, sudah safety. Kita coba tes apa sebelum sampai ketarik-tarik sama dia ya, konsumen. Tinggi, wih, udah cukup nih. Kita langsung pasang aja. Aja sini untuk memastikan tidak korslet ke body, kalau ini dia nggak korslet. Oh iya, nggak kelihatan ya, lupa ini nggak kelihatan, cuma sorry teman. Waalaikumsalam, ada tamu. Tunggu sebentar ya, kita bukain pintu dulu. Oke teman-teman, kita lanjut lagi nih. Ini kita pasang sini. Ini belum dibaut loh. Susah ya. Coba deh saya tuh dari pagi mau pulang. Oh. Mau pulang. Ada apa? Mau apa?
kereta ini nih, terlalu pendek. Ini nih, kita buka dulu nih. Ini bekas dilakban sama yang punya kayaknya nih. Terlalu pendek. Jadi ketarik ya nih. Koslet jadinya. Mas Patimu mah hebat loh. Belum berapa itu nangis, jadi dapet duluan. Iya. Enggak. Ini yang ini tapi masuk. Barang-barang. Ah, biar enggak apa-apa. Oh, iya. Kasih aja yang mana deh. Ini punya Ami. Dan enggak apa-apa deh. Barang dihalin. Jadi bisa aja ya. Ini dia katanya. Beli lagi entar. Ayo. Nanti ini teman, beli lagi. Beli di warung sebelah ada. Ya, ayo, Mama. Ayo, Mama. Sebenarnya berapa belinya? 2 ya? Iya. Belinya, ayo. Ayo, beli banyak, ayo. Diam. Tuh, ayo yang beli. Ya, ntar kali itu jatuh ke sini. Ya, udah. Ambil. Nah, ini sama-sama tuh nih. Nah, baru ini kita lakban nih. Kita cari lakbannya dulu. Kakak, mau yang mana? Tutup mau mana? Iya, ini. Buka ya. Tuh banyak tuh. Kakak, sekarang banyak. Kalau banyak sudah jadi. Apa ini? Mau ini dia. Tuh, makan barengan. Makan umumnya. Ini. Iya, sama. Kasih bilang apa? Kasih ya, Mama. Kita belum nyusahin di mana aja kita belum nyusahin di mana di minggu sekali ya bagian bagus dong makanya lo hehehe. Gue belinya mainan ya. Kalau anakku mah belinya jajanan. Beli jajanan ya kalau mainan. Anakku mah mainannya paling ini doang. Apa namanya? Balon. Tuh warung sebelah. Ambil sama dede lah. Ambil sendiri lah.
Di lapangan poli kan lapangan poli memang lapangan poli itu punya siapa kan? Tetangga warung ini. Nah udah kayak gini baru kita lakban, kita pasin dulu kayak tadi ya kabelnya. Colokin, turun gak ini? Wah, gak turun ternyata. Coba cek, nyetrum gak? Pegang aja, gak usah takut-takut. Coba cek panas. Wah, udah panas nih, anget-anget. Udah nggak bakalan koslet lagi nih matu, udah tes getok panas. Nah sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat buat teman-teman buat referensi. Malah dikasih ini mana ini buat dedek, buat dedek pegang. Maaf nggak mau. Yaudah. Dan dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua kita bersaudara.